Kita negara kita terdiri daripada negara berbilang kaum. Tapi berlain daripada negara berbilang kaum yang lain, yang mana negara itu dipenuhi dengan orang daripada negara-negara lain. Mereka bila sudah tinggal di sebuah negara, mereka identiti mereka kepada negara itu saja. Jadi mereka tidak kekalkan kaitan mereka dengan negara asal mereka. Jadi dengan kerana itu kita akan kekal dengan perbezaan kaum kita dan kadang-kadang akan jadi konfrontasi dan sebagainya antara kaum. Apabila saya cadang supaya kita ada satu bangsa Malaysia, ia bermakna bahawa kita punya identiti khusus untuk negara kita ini saja. Kita ialah kita asalnya daripada negara-negara lain, tetapi walaupun kita boleh dalam sejarah kita kita boleh sebut kalau itu, tapi kita tidak kait diri kita dengan negara lain. Saya ambil contoh, Amerika juga negara berbilang kaum. Ramai orang berhijrah ke Amerika. Tetapi setelah mereka berada di Amerika dan mereka angkat sumpah menjadi warga negara Amerika, mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Contoh yang terselah ialah General Eisenhower. Eisenhower ini berasal daripada Jerman. Tetapi dia menjadi seorang pegawai tentera tertinggi di Amerika dan walaupun dia orang Jerman, tetapi dia anggap diri mereka sebagai orang Amerika dan dia sanggup berperang dengan dengan Jerman sehingga dia kalahkan Jerman. Jadi dia punya apa nama identiti adalah identiti Amerika. Bahkan kita tak tanya, banyak orang tak tahu asal dia daripada negara mana. Dan kita di Malaysia atas kehendak warga negara juga, mereka ingin kekalkan kaitan mereka dengan negara asal. Termasuklah kekalkan bahasa, budaya dan sekolah dan macam-macam. Kita kekalkan identiti kita dengan negara asal kita. Dengan kerana itu, kita sukar untuk mencantumkan mereka menjadi satu bangsa. Kalau kita nak jadi satu bangsa, maka kita mestilah tolak, lupakan kaitan kita. Di zaman dulu, orang-orang Cina yang tinggal di Melaka umpamanya, mereka bercakap dalam bahasa Melayu. Tak tahu bercakap dalam bahasa Cina. Pakaian mereka pun pakaian khusus untuk Melaya pada ketika itu. Jadi sekarang ni kita masing-masing nak kekalkan identiti kita dengan negara asal. Jadi saya harap apabila kita dah lama duduk bersama, kita serapkan budaya-budaya masing-masing jadi budaya Malaysia. Umpamanya sekarang ni orang Melayu pandai pakai chopstick. Dan orang Cina kadang-kadang dia pandai berpantun dalam bahasa Melayu pun. Jadi kita nak supaya kita tentukan apa dianya orang Malaysia. Dan dia mesti serap budaya-budaya lain tapi untuk dijadikan budaya Malaysia, bukan budaya asal. Jadi dengan kerana itu, kalau kita dapat buat demikian, maka barulah kita dapat capai menjadi warga negara Malaysia dan bangsa Malaysia. Saya khawatir pasal kita tak terlibat bersama-sama dalam kehidupan sosial kita. Kita dapati masih ada pengasingan antara kaum yang terdapat di Malaysia ini. Rata-rata kita dapati orang Melayu, walaupun mereka ada dalam bandar, tetapi mereka lebih ramai ada di luar bandar. Sekarang ini 70% lebih
rakyat Malaysia berada di bandar, dan di bandar memang adalah Melayu. Tapi mereka ternampak berasingan, tidak tinggal bersama. Dan bahasa pula kita masing-masing guna bahasa di rumah, bahasa asal mereka, kaitan dengan negara asal mereka. Jadi kita tak ada peluang berjumpa. Melainkan pada hari raya, hari yang apa nama Chinese New Year, pada masa itu hanya sekumpulan saja yang berada bersama. Tetapi umumnya kita tidak rayakan bersama. Saya berpendapat bahawa lama kelamaan dia akan jadi budaya kita, iaitu kita bercampur gaul sesama kita, dan kita juga terima masing-masing punya budaya dan cara-cara hidup, supaya dia jadi satu yang common kepada semua orang Malaysia.